masih di soal peluang ya. Kali ini diketahui peluang hidup lebih dari 10 tahun seorang suami adalah seperempat dan seorang istri adalah sepertiga. Ditanyakan peluang hidup 10 tahun lagi. Kali ini kita menggunakan peluang saling bebas. Mengapa yang digunakan adalah peluang saling bebas? Karena kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Jadi, kejadian satu yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Nah, kemudian kita definisikan di sini. Kita definisikan dulu apa sih yang dimaksud dengan rumusnya kan ini ya, PA irisan B adalah sama dengan PA dikalikan PB. Nah, PA di sini kita definisikan sebagai apa? Peluang suami hidup gitu. Peluang suami hidup kita definisikan sebagai PA. Nah, yang istri juga demikian kita definisikan sebagai PB. Nah, kita bisa lanjutkan di sini, kita bisa hitung ya. PA nilainya adalah 1/4 peluang suami hidup ya, 1/4 dikalikan 1/3. Maka hasilnya adalah 1/12. Selesai.